Halo sobat seruk semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau bahas tentang penggunaan spray air gun dan juga kita buat contohnya itu untuk membersihkan suction pada set. Ini dia videonya. Nah, yang pertama ambil suction yang mau dibersihkan, terus pada bagian ujungnya itu bisa diputar. Jadi sobat Seril buka ya, itu nanti bagian ujungnya kelihatan kok ada sisa-sisa lemak lah atau daging berdarah gitu ya. Kemudian kita semprot nih pakai spray gun air ini. Tuh bisa dilihat ya, ada sisa-sisa darah tuh kan, setelah disemprot dia keluar gitu. Kemudian bilas lagi dengan air, terus semprot lagi sampai dipastikan kotoran yang ada di dalam suction itu benar-benar keluar semua. Lalu ya sudah, pasang tutupnya, kemudian semprot lagi untuk terakhir kalinya. Udah deh, selesai. Segitu dulu penjelasan singkat kita kali ini sobat Seril ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.